Pak, biar bagus. Maju dikit, jangan terlalu ya, tak bagus. Belajar pasang dewek. Bisa pasti. Oh, jangan oleh, jangan oleh. Kok lagi? Main satu. Bagus. Oh. Biar, situ, kimi ini. Eh. Boleh. Nanti ikutin tuh. Oh. Imo 20, Pak. Serius kalau temu pun. Yes.
Jadi tahun baru nih Pak, 2019. Nah, apa nih Pak rencananya Pak? Ini, Pak? Kami rencananya masih mencari atlet-atlet yang lebih banyak lagi sebetulnya. Tapi atlet kita kan satu pindah sudah kan, tinggal 3-4 orang lagi. Mungkin dari daerah lain, Prabu atau Pendopo masih ada. Masih bisa kita ikutin seleksi di sini. Makanya saya bawa ini atlet-atlet yang junior-junior, yang muda-muda masuk latihan. Walaupun pengurusan kami kurang aktif, tapi aku usahakan bisa bergerak lagi di pengurus-pengurus itu perhatian ke atlet-atlet yang lain. Kira-kira berapa orang yang dibutuhkan, Pak? Kalau untuk atlet bakal menjelang PON ini mungkin 7 atau 6 orang. Berapa putra-putri itu? Ya, tapi kalau putri agak berat karena putri sudah enggak ada, enggak belum siap lagi sekarang, sampai sekarang belum siap. Berapa putra-putri itu, Pak? Ya. Putranya rencana carinya 3 atau 4. Kalau putranya 7, itu disaring lagi nanti kan. Dari daerah mana aja, Pak? Ya, masih daerah kita di Sumsel sini, mungkin di Prabu, Tanjung Inim sama ini Pendopo. Tes seleksinya kapan itu, Pak? Di mana? Ini belum ada keputusan dari PGI Sumsel, belum ada. Jadi mungkin enggak berapa bulan lagi lah, selesai itu kita baru mulai start lagi. Makanya ini bulan apa, Pak, tesnya, Pak? Tanggal berapa? Nah, itu belum bisa aku pastikan, nunggu keputusan pengurus. Ya. Okay. Baru direncana kah, Pak? Baru rencana ini. Ya, baru persiapan apa prapon ya, Pak? Ya, untuk prapon 2020 kan? Iya. Di Irian.